بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا سيدي tuan imam tuan bilal nazir dan pengurus masjid serta tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada 20 Rejab ini Allah mengizinkan kita untuk terus diberi peluang. Dan semoga doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini di antara ungkapan yang terdapat dalam kitab yang kita temui juga dalam kitab ulama hadis. Walaupun sebahagian hadis menyatakan hadis ini dhaif, namun dari sudut targhib wa tarhib, dari sudut kita beramal dengan perkara-perkara baik, maka pada bulan yang mulia ini tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah memberkati, memuliakan kita fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Wa balighna ya Allah, dan sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, saya akan membaca kitab hadis, tetapi saya nak kaitkan dengan satu isu yang saya rasa ada kaitan dengan hadis ini cukup jelas dan tafsir, iaitu saya berikan topik dia pada pagi ini, bagaimanakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita menghadapi bala atau bencana. Sebagai seorang muslim, apabila kita dan juga mungkin jiran kita dan orang Islam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk bencana alam, apa yang perlu kita lafazkan secara Muslim yang mempunyai ilmu dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi pada pagi ini saya tidak menyediakan slide, selalunya saya nak mengajak juga tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya mengaji ini kena ada kitab juga tuan-tuan. Talaqqi kitab ni penting. Saya berjuang ke arah ini di Balai Islam atau surau saya. Jadi saya minta, sebab masing-masing susah nak buat kitab, suruh saya buat kitab saja. Alhamdulillah. Tapi saya kata masjid dan Balai Islam ni perlu menjadi library. Contohnya pada pagi ini kalau saya menggunakan kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan terjemahannya pun baik untuk orang awam. Jadi saya contohkan, contohnya kitab ini tuan ya. Kitab ini di antara kitab himpunan doa-doa daripada Nabi SAW yang disusun oleh Imam Nawawi, bernama Kitab Al-Azkar. Jadi kalau di Balai Islam saya tu, saya kata ambil kitab. Jadi Balai Islam akan beli kitab yang banyak, masing-masing buka kitab. Kerana kita dalam pengajian Islam tuan, betul, seeing is believing. Kita nak tengok aja tuan. We read what we see. Tetapi tuan-tuan, dalam Islam kita kena pegang kitab. Seperti juga di antara hafazan dan bacaan, mana lebih afdal, kita kena baca. Jadi alhamdulillah tuan-tuan kat sini, saya dapat tahu tuan-tuan ada halaqah Al-Quran. Membaca, saya rasa mesti memegang, sewajarnya memegang mushaf, kerana talaqqi, kita bermesra, kita merujuk kitab ini tuan-tuan, hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam yang mesti kita pegang sebagai khazanah Islam. Kerana agama lain tidak ada kitab dalam mengkaji kebenaran dan menguatkan kefahaman dan amalan. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini saya tertarik dengan bacaan rakaat pertama imam tadi. Cukup terlekat pada saya kerana sama dengan apa yang sedang saya
kaji bersama sahabat-sahabat pada bulan ini bermula daripada peristiwa saya buat buku tentang bencana ni tuan-tuan, musibah ni daripada tahun lepas lagi, tentang musibah, bagaimana kalau kita ditimpa dan melihat musibah, bagaimanakah sebenarnya ibadat kita, bagaimanakah respon reaksi kita. Jadi apabila berlaku di selatan Turki dan di utara Syria, tempat yang kita pernah ziarah tuan-tuan, lagi kita rasa dekat. Dan bila mana kita dibekalkan satu surah oleh Allah, satu surah, suratul zalzalah, tuan-tuan buka Al-Quran surah yang ke-99, subhanallah, pada juzuk yang ke-30, satu surah bernama suratul zalzalah, bererti surah tentang kegoncangan bumi. Alhamdulillah tuan-tuan, kita kat Malaysia ni belum lagi Allah uji, tapi pasti semua tempat akan bergoncang, menunggu masa. Pada tahun 1989, saya tahun 1 sedang tidur lepas zuhur, macam ni lah waktu zuhur hari Sabtu ni, saya ingat lagi, di satu kolej kediaman luar kampus bernama Pantai Puri, depan hoki stadium Kuala Lumpur di dekat UM tu, pukul 2.30 petang, pukul 3 minta maaf, saya ingat lagi, saya terbangkit kerana bergoncang, terasa goncang. Aku pening ke? Kawan-kawan pun makin, apa ni? Tuan-tuan, dalam beberapa saat riuh satu asrama, goncang, apa ni? Subhanallah tuan-tuan, secara respon. Jadi pada petang tu kami dapat tahu berlaku di Kerinci. Kerinci dekat mana tuan-tuan? Indonesia. Kami UST Melayu ni, bukit yang menjadi bangsa South itu dulu namanya Kerinci. Okay. Jadi saya merasalah sikit pengalaman bagaimana kita berada pada earthquake, goncangan gempa bumi ini. Tetapi bila kita baca tuan-tuan suratul zalzalah, dan bagaimana sunnah Nabi dalam menghadapi musibah ini, subhanallah, kadang-kadang kita lupa ada satu zikir, satu ucapan yang hebat yang mesti kita baca bagi menenangkan jiwa dan menambahkan keimanan. Sebab itu tuan-tuan, 8 ayat dalam suratul zalzalah ini saya bacakan ayat pertama sebagai satu tadabbur kita pada pagi ini, dengan kita cuba mengambil beberapa pengajaran daripada beberapa kitab tafsir yang direngkaskan, saya ringkaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika kita membaca ayat-ayat yang kiamat ni tuan-tuan, kita kena goncangkan juga jiwa kita ini. Sebab itu jika tuan-tuan dengar imam baca, belajar khutbah Nabi, Nabi akan mengeraskan suara bagi menyatakan kita ni aman, tetapi apabila bumi digoncangkan, zulzilah, bumi digoncangkan, bukan bergoncang sendiri, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, zilzalah, goncangan yang dahsyat tuan-tuan. Jadi Allah kata dalam ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan bebanan-bebanan berat. Bumi ni tuan-tuan, ini baru kita tengok 7.6 skala Richter ni, dia berlaku goncangan dan kolaps. Tetapi nanti tuan-tuan di akhirat, ini pasti berlaku. Tuan-tuan tanyalah ahli geologi, sebaik Muslim ataupun non-Muslim, at the end dunia ni akan ada expiry dia akan berlaku dan akan keluar, seperti mana yang berlaku pada gunung berapi. Ini ilmu yang hebat dalam Islam ini tuan-tuan, kita untuk lebih yakin kita kena baca data-data dan fakta keimanan ini tuan-tuan, untuk kita adjust dengan hidup kita ini ke mana yang lebih utama. Apabila semua banglo bernilai berjuta-juta akan collapse, seperti yang Allah katakan tuan-tuan, seumpama debu, dia akan hancur. Seperti yang kita lihat dalam video, lebih baik kita tengok Al Jazeera yang sebab dia akan cerita coverage daripada orang wartawan yang benar. Jadi saya bukan nak kempen yang terpaksa, tapi yang Islam ni kita kempen sebab
untuk mendapatkan tuan-tuan fakta yang jelas. Nikmat channel ni saya mencadangkan tengok Al Jazeera baik Arabic atau English ya. Jadi apa yang nak beritahunya tuan-tuan, bumi ni kata dalam tafsir akan keluar segala khazanah hebat, baik emas, baik apa, pada akhir zaman yang kita tak memerlukan lagi benda-benda bernilai. Tetapi masa sebelum kiamat kita gila untuk mencari benda ni kerana sesuatu perkara. Tetapi ketika itu Allah menyatakan waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi kat bumi ni, what happened. Jadi saya ingat lagi pada tahun 89 bilik saya tu dah ada lebih kurang 5 orang tengah tidur pula tu. Sebab biasalah tuan-tuan ya, bila masa tu hari Sabtu tu kami pagi tu ada macam-macam kerja di library, balik memang perlu rehat tidur. Bukanlah kailulah sangat, tapi tidur petang lepas zuhur. Tapi niat tu memang perlu berehat. Tapi semua apa ni kumpul semua turun di berkati. Ada yang saya ingat lagi keluar menjerit pun ada. Rupanya di akhirat tuan-tuan inilah berlaku. Allah bagi jawapan, Allah bagi jawapan dalam yang huraikan lagi apa lagi, apa lagi yang berlaku tuan-tuan pada ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, bumi beritahu ini sebenarnya yang ada dalam perut ini dan yang aku kandung ni, ini dia. Yang lebih penting tuan-tuan, bi anna rabbaka awhalaha, ini kita kena beriman kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan sebegitu. Jadi tuan-tuan, soal gencangan, goncangan, gempa bumi ini Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menentukan bumi itu bergoncang. Jadi satu nikmat rupanya menghadapi sedikit beberapa saat pada 89 itu, saya diizinkan saya pergi nak tengok yang paling dekat dekat Padang. Ketika saya pada tahun 2010 saya pergi daripada Aceh sampai Sulawesi, ada bajet grant masa itu. Masa itu di Padang berlaku gempa bumi, dan kalau tuan-tuan pergi ke Padang akan diberitahu. Dan anak saya pun baru ni pergi ke Padang 2 minggu ada program dentistry dia. Dia dah diberitahu awal-awal. Saya pun beritahu, saya kata pergi tengok, pergi dapatkan feel bagaimana bangunan ni biasa crack tuan-tuan. Masjid ada crack dan biasa berlaku, dan dia pun merasai pengalaman itu. Saya bersyukur. Bukanlah kita mencari tuan-tuan, tapi kita nak menguatkan lagi bagaimanakah persiapan sebenarnya yang lagi besar jika Allah izinkan berlaku satu kiamat yang bertanda awalnya bumi ini hancur. Tetapi itulah, dan lebih hebat lagi tuan-tuan, ini dia Allah bagikan solusi. Jika ini berlaku, sebenarnya apa yang perlu mempersiapkan dan perlu akan berlaku pasti apa dia. Dan semasa kita senang lenang tuan-tuan, sugar bugar ini, perhatikan amalan kamu. Pada ayat yang ke-6 Allah menyatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong untuk diperlihatkan amalan balasan perbuatan. Kita keluar, yang mati di kubur tuan-tuan dikeluarkan oleh Allah dalam bentuk kumpulan-kumpulan untuk pergi melihat amalan. Liyurau a'malahum. Kita tengok WhatsApp tuan-tuan, alhamdulillah ada mata lagi. Tapi yang memiliki kita hitung ialah amalan. Kita diperlihatkan amalan baik kita. Dan Allah beritahu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ, sesiapa mengerjakan kebaikan walau sekecil mana nescaya dia akan melihat balasannya. Kita akan melihat amalan kecil tu tuan-tuan. Dalam tafsir disebut walaupun kita tolong mencurahkan air baldi nak bagi makhluk minum, kita kucing mengiau-ngiau, anjing mengiau menyalak-nyalak rupanya nak minum ke, kita tolong sediakan makanan tuan-tuan, itu pun dikira.
Orang buang sampah kat jalan, kita berhenti kejap, takut nanti orang terlanggar, bagi hazard dan sebagainya, keluarkan. Itu pun dikira tu. Kita buang sampah lagi dikira dosa, menyebabkan tersumbat longkang. Sebab itu pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-8 tadi Allah beritahu yang terakhir, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sesiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, saya rumuskan sebelum saya berpindah kepada cerita sunnah Nabi, bahawa sebenarnya dunia semakin penuh dengan ketidakstabilan dari pelbagai aspek, tetapi inilah yang berlaku khususnya surah ini Allah turunkan di Madinah. Walaupun Madinah itulah jauh pada kita, tapi Nabi SAW menghuraikan, dan Madinah memang pernah berlaku gempa bumi. Madinah itu, jika tuan-tuan tanya beberapa pakar orang Malaysia di UTM, Prof. Nordin dan sebagainya yang pernah duduk di Madinah menjadi pakar rujuk, sebab dia seorang geologis. Saya sempat jumpa beliau. Saya di Islam Madinah, dia di Universiti Taibah. Kami berjumpa dalam komuniti Melayu, dia ceritakan di bawah air, di bawah bumi Madinah ni, ustaz, dia kata dulu banyak saluran air bawah tanah, tapi sekarang ni dah kurang, dan dia boleh berlaku vulkano dan sebagainya, padang pasir. Sebab itu mengingatkan saya, saya kata jika kita rujuk Al-Quran, suratul Zalzalah ni turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Jadi walaupun dulu tuan-tuan, Allah dah beri peringatan tentang kegoncangan. Sebab itu pada hari ini dalam sesi yang kedua, mari kita belajar tuan-tuan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita menghadapi bencana. Kita biasa diingatkan sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, betul tuan-tuan kan? Tapi saya akan bacakan satu hadis Nabi dalam kitab ini tuan-tuan, dalam kitab Al-Azkar ini, hadis hasan, dia punya kualiti dia daripada Jami' Tirmizi. Saya bacakan dia punya matan dia. Hadis ni riwayat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata walad al-'abdu qala Allah ta'ala lil malaikati, qadabtum walad 'abdi? Fayaqulu na'am. Fayaqulu qadabtum samrata fu'adihi? Fayaqulu na'am. Fayaqul famaza qala 'abdi? Fayaquluna hamidaka." Tu dia. Wastarja'a fayaqulu Allah ta'ala ibnu li'abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Subhanallah. Maksud dia apa tuan-tuan? Ini satu ujian. Kata Nabi, apabila anak salah seorang hamba Allah ini meninggal dunia, anak kita mungkin meninggal dunia, anak jiran kita mungkin meninggal dunia, anak salah seorang anak laki perempuan. Ada satu riwayat kata anak lelaki, tapi nak ceritanya yang paling kita sayang, sudah pastilah tuan-tuan anak ya. Sudah samping isteri lah, tapi kadang-kadang anak ni dia lagi berkesan, terkesan sangat. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, kamu telah mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah. Malaikat menjawab, benar. Allah SWT berfirman, kamu telah mengambil buah hatinya, kamu telah mengambil anak yang disayanginya. Malaikat menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambanya itu ketika diambil nyawa? Allah tanya pada malaikat, tuan-tuan. Malaikat menjawab, hamba yang kehilangan anak yang diambil nyawa itu mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah SWT berfirman, dirikanlah sebuah rumah di syurga untuk hambaku itu dan namakanlah dengan rumah pujian. Ini tuan-tuan. Lalu dalam kitab Al-Azkar ini, Imam Nawawi rahimahullah, dia buat satu topik pada bab ketiga muka surat 219 kitab terjemahan ini, tentang pujian kepada Allah.
Tuan-tuan, sunnah Nabi SAW, baik nikmat ataupun satu ujian, ucapkanlah dulu alhamdulillah. Kita dengar alhamdulillah ni, oh alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, ketika diazab, ditimpa bencana, jadi mengingatkan saya pada tahun ketika saya berada kat Mesir, saya melihat video live daripada seorang sahabat dekat sana, bagaimana ayah yang kematian 3 orang anak perempuan kerana rumahnya dibom oleh Zionis Yahudi la'natullah. Berkecai tuan-tuan, dan meninggal anak 3 orang. Saya masa itu mengajar orang Arab. Saya tunjukkan video ini. Hadza farqu bainal muslim al-'ilm aw mu'min wa bainal muslim ghairul 'ilm, saya kata. Ini contoh bagaimana orang muslim yang ada ilmu bila ditimpa musibah dia sebut apa tuan-tuan. Jadi dia berkata anak dia mati ni sebab kawan saya tu, dia buat video, dia terakamkan macam mana. Macam manakah dia kata, apa yang saya teringat lagi tuan, dia kata alhamdulillah summa alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi terus tangkap dia sedang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya tuan-tuan, huraian tentang pentingnya kita bertahmid alhamdulillah ni nampak mudah tetapi hebat. Dan Allah beritahu pada Nabi, ini di antara lafaz untuk kita mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah dengan segera. Bukti tuan-tuan, rujuk surah 6 ayat 60, ayat 59. Dalam muka surat pertama dalam kitab ini, Imam Nawawi rahimahullah dia bawakan dalil dan huraian bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah. Qulilhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladhina astafa. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Allah beritahu pada Nabi Muhammad, ucapkan alhamdulillah. Segala puji tertentu pada Allah dan salam selamat sejahtera kepada hamba-hambanya yang mengucapkan alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, kesimpulan di sini menunjukkan tuan-tuan, di antara ucapan Nabi yang menjadi sunnah dan Allah perintahkan pada Nabi, jangan kedekut tuan-tuan untuk kita ringankan lisan mulut kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadikan sebagai zikrullah, baik dengar musibah ataupun nikmat, alhamdulillah. Okey, apa sebab? Saya terus pergi kepada apa sebab. Dalam syarah tafsir hadis ini tuan-tuan, dia ada 2 sebab. Ada huraian untuk lebih kita meyakinkan sebagai ilmu dan bekalan. Benda ni semudah tetapi kadang-kadang tuan-tuan kita tak yakin. Sebab apa tak yakin? Mungkin kita tak melihat ilmu itu. Tetapi pada hari ini saya mengingatkan diri saya, semoga tuan-tuan pun sama-sama yakin, kalimah zikrullah alhamdulillah ni tuan-tuan is power, very powerful, hebat. Jadi dihuraikan ada 2 sebab. Pertama tuan-tuan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah, terutama pada nikmat. Semua orang suka tuan-tuan ya, dapat minum alhamdulillah, lepas minum alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Tetapi satu lagi tuan-tuan, apabila kita diuji dan melihat bencana dan diterima, contohnya tuan, kita sakit demam, tuan-tuan percaya ataupun tidak, di antara zikir dan doa di samping kita baca Allahumma afini fi badani Allahumma fi sam, jika kita juga kena banyakkan baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa tuan? Tanda redha. Redha ni kita terima, kita tidak mengeluh, kita terima. Ada banyak benda yang di luar kawalan, kita kena terima tuan-tuan. Kita plan, tengok waste itu ini, tiba-tiba pop accident, kita tak boleh sampai ke destinasi yang dijanjikan pada masanya yang kita plan. Orang Islam yang ada ilmu tuan-tuan kena redha, alhamdulillah.
patut kita beritahu pada pihak yang menunggu lebih awal, kita beritahu, beritahu minta maaf, sekarang jam saya patutnya dah sampai 1 jam tapi ada jam, ada urusan ni, saya mohon maaf, saya tak dapat datang. Itu bagus. Tapi pada Allah tuan-tuan, alhamdulillah. Kerana apa? Sifat redha ini dan zikir redha ini mahal harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi menggambarkan hamba itu hamba yang redha. Dan tak semua benda tuan-tuan, usaha kita ni akan menentukan natijah yang kita nak. Saya ulang sekali lagi, tidak semua usaha kita ni akan berakhir dengan apa yang kita hajatkan. Kerana Allah, final decision itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, redhalah. Saya ambil contoh anak saya baru ni, Mayra Abi, dekat ceritanya kena sleep. Tak sampai lagi sleep disc. Eh. Kena disc, tak sampai lagi yang keluar tu, baru benjol. Tapi sakitnya Allahuakbar. Menangis-nangis. Jadi bawa buat MRI di PPUM. Saya diperlihatkan, "Mai ustaz, tengok skrin." Subhanallah tuan-tuan. Eh. Tapi doktor ni, Dr. Muslim, dia kata, kenapa anak ni sakit sangat ni? Sebab dia tu radiologi. Dia bukan yang satu lagi pakar saya perubatan ni. Patutnya tak sakit sangat ni. Lepas tu dia panggil anak saya, dia kata, "Sakit sangat ke?" "Yo, sakit doktor." Nak keluar air mata dia. Sebut alhamdulillah, Allah, saya pula terasa tuan. Ah, bila doktor pun mengingatkan alhamdulillah. Jadi mengik saya masa menunggu tu buka balik handphone tengok kitab-kitab, subhanallah tuan. Jadi rupanya di antara sunnah Nabi dan perintah Allah tuan, bila kita mendapat kesakitan, jangan juga lupa zikrullah, alhamdulillah, 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 tanda redha. Supaya untuk menguatkan immunity kita ni, kita bersedia terima dan kita insyaAllah Allah akan bagikan immunity kita, imun kita untuk kuat menerima. Dan bila masuk ubat, kita usah ubat, kita buat treatment, insyaAllah tuan-tuan, anak saya dah 4-5 bulan tak dapat sujud dah. Menangis dia sebab duduk kursi. Dulu dia kata boleh sujud, boleh rukuk, saya kata sabar. Ketika dia sakit tu meraung macam mana, saya kata sabar, sabar. Dan alhamdulillah doktor mengingatkan kena sebut dulu alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, rupanya dalam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Sebagai penguat lagi, Allah sebut ni tuan-tuan, dan ada huraian yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Maka Allah kata, maksud dia, ingatlah, Allah perintahkan kepada hamba Allah ini, ingat kepadaku dengan cara kita patuh segala perintah Allah. Jadi tuan-tuan, yang kita buat pagi ni solat subuh ni sebab kita mengingati Allah ni. Zikir yang paling hebat juga di awal pagi ni tuan-tuan, mendirikan solat subuh. Kita mohon pada Allah daripada mula kita bangkit ni tuan-tuan sampai sekarang. Cuma kita tak dapat tengok berapa deposit yang malaikat letakkan. Begitu banyak tuan-tuan. Sebagai ujian, kalau tahu macam mana kita dapat buka kita punya bank ke, oh masuk 40,000, oh baju penuh baju takwa. Tapi unseen punya apa ni, kehebatan berapa. Sebab dalam hadis diceritakan setiap langkah kita berapa dan sebagainya, detail. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Allah perintahkan dalam bentuk wajib untuk ingat Allah ini melalui ibadat dan zikir. Apa sebab tuan-tuan? Ah, ini dia. Peringati aku azkurukum. Ah, ini yang ramai orang tak faham. Supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Ini tafsiran, saya ringkaskan. Jadi ingat Allah ni tuan, untuk Allah bagi kebaikan kepada kita. Dan di antaranya ibadat yang wajib. Tuan-tuan baca Quran, saya dengar dapat hafal Allah. Saya rasa macam nak pindah sini tuan-tuan. Sebab saya kempen tempat saya 20 tahun lebih lah. Yang besaranya tak suka sangat baca Quran. Minta maaf saya kata tak suka sebab saya dah kempen 20 tahun lebih.
Jadi ketentuan yang banyak masa bersara, beri masa lepas subuh, lepas isyak, baca Quran halaqah, Allah ahlul Quran. Saya sebut dengan anak saya, belilah rumah dekat-dekat ni, nanti boleh habis pergi menjadi takwa, dia nak baca Quran 6 tahun lagi nak bersara jika panjang umur. Sebab saya nak mencari lepas subuh ni, di antara kekuatan yang kita banyak tuan-tuan, kita dapat baca satu jam Al-Quran bersama Allah. Sebab apa? Kita memerlukan Allah punya kebaikan, Allah punya rahmat. Jadi tuan-tuan, yang kedua, kita kena yakin Allah akan membalas kamu. Azkurkum, azkurkum ini artinya Allah akan bukan ingat kita, Allah akan memberi kebaikan kepada kita. Itu tafsiran yang ringkas. Kemudian Allah kata washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Sebab apa tuan-tuan? Dengan bersyukur itu, alhamdulillah, kita ucapkan itu, kita akan mengingati Allah, nikmat dia. Dan kita bila dapat satu musibah dan ujian, kita redha. Bila kita tenang tuan-tuan dan redha menghadapi apa yang Allah uji ini, sebenarnya kita dapat menggunakan otak kita, hati kita dengan tenang untuk kita mencari jalan yang lagi baik. Kalau terima ubat, bila jiwa tenang terima ubat, maka ubat insya-Allah dengan bismillah, dengan doa macam-macam lagi dan zikrullah itu, maka dia akan insya-Allah menjadi kebaikan. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Ha, ini tuan-tuan. Sebab itu yang terakhirnya, sebagai kesimpulan tuan-tuan mati Allah, pada ruang masa hidup yang Allah berikan lagi pada kita, perbanyakkanlah amalan baik, amalan soleh sebagai deposit kita tuan-tuan, untuk nanti kita menghadapi kebahagiaan. Ada dua keadaan ketika bencana berlaku, kiamat berlaku ni tuan-tuan. Ada dua keadaan. Pertama, orang Islam dia akan bertambah yakin. Lagi berlaku bencana sebenarnya, sama ada kita dimatikan oleh Allah sebagai syuhada, ataupun kita melihat memang kita takut, tetapi kita bertambah yakin bahawa besok ada kegoncangan yang lagi besar. Jadi Allah gambarkan muka orang Islam ni yang menghadapi kiamat ni putih, sebab dia yakin amalan ikhlas dan bersungguhnya akan diperlihatkan dan dibalas. Yang kedua tuan-tuan, yang kita harap jangan berlaku pada kita, kita menjadi panik gila, kita menjadi meraung, kita menjadi hilang punca, dan masa itu wajah jadi hitam. Ini disebut oleh Nabi. Sebab itu ada doa tentang wajah putih ni. Kita berdoa, ya Allah, serikan wajahku ketika menghadapi apa juga kematian, kesakitan, bencana alam dan sebagainya. Jadi tetamu Allah, itulah dapat saya sampaikan pada diri saya dan pada tuan-tuan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan, dan teruskan amal soleh kita tuan-tuan, pertingkatkan amal soleh kita, banyakkan bersedekah, jauhkan kepada dosa, tinggalkan harta yang syubhat, cari kebaikan kebenaran. Semoga kesemua ini akan menjadi amal soleh kita. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, hasuna ulaika rafiqa. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.